So, hey you kawan-kawan sekalian, nama saya Adrian Lo Deja Vu. Okay, Adrian receive Lana Vape punya device yang barulah intro box. Tetapi, misalnya dia ada sedikit kemek masa dia shipping. Tetapi tak apa, ini cuma intro box saja. So, untuk device ini, dia ada Ejisa Sigolak Cipik. Kau cap 10 jenis flavor. Apa kata Adrian tunjuk satu persatu bagi korang tengok dia punya device adalah device apa. So, geng, dekat sini korang boleh tengok. Ini adalah Lanaba BC6000. Tapi dekat skrin sini, dia tak ada bateri. Tapi ini tak penting lah. Ini dia, cuma dia punya intro bagi korang tengok sajalah. So, Adrian sekarang ni nak ambil keluar dia punya flavor semua keluar. Lepas tu, Adrian akan bagi korang tahu satu persatu. Okay, sekarang ni Adrian nak zoom in lebih dekat bagi korang tengok lebih detail. Ha. So, dia ada 10 jenis flavor dekat sini. So, flavor yang pertama ada flavor Zesty Sprite. Ha, yang ini. Warna purple putih, Zesty Sprite. Lepas tu mereka ada Lemon Cola. Lemon Cola ni wajib kena try. So ini Adrian buka dululah sebab Adrian nak try. Okay, buka macam ni. Ini dia boleh charge. Okay, tetapi dia tak boleh adjust airflow, tak boleh adjust wattage. Dia tak ada indicator langsung lah. So yang ketiga adalah Honey Peach Bubble Gum. Lepas tu the next one dia ada Teh Kuan Ying. Okay, warna hijau putih, Teh Kuan Ying. Lepas tu Peach Oolong. Macam ni, purple putih. Sini pula dia ada Lemon Grass. Lemon Grass flavor adalah serai lah. Lepas tu yang ini adalah Fizzy 100 Plus. Okay, yang pelik-pelik Adrian nak try lah. Freezy Mango, boleh tahan juga. So yang ini pula adalah Freezy Grapple, iaitu Grape Apple lah. Yang last kali adalah dia punya Paper Mint. So nama untuk device ini adalah Lana Vape. Lepas tu Lana Bar BC6000. Ini adalah built-in 500mAh battery di dalam. Lepas tu 8ml, 6000 puff. Mereka pakai mesh coil di dalam. So untuk device ni agak simple. Dia tak besar, dia cuma kecil saja. Tetapi dia boleh pump up until 6000 puff lah. So dekat atas sini pun keras punya. Dia bukan silikon, jenis silikon. Airflow, Type-C rechargeable. Apa kata kita try tentang dia punya flavor. So first flavor yang Adrian nak try adalah dia punya Lemon Cola. First puff, Adrian dah boleh bagi korang tahu. Dia punya flavor actually adalah jenis yang macam sejuk, lepas tu beku lah, nak sampai tahap beku, brain freeze. Tetapi dia tak ada kemanisan untuk dia punya Lemon Cola taste ini. Dia adalah refreshing punya flavor. Cola taste tak banyak, lemon ada sedikit. Dia tak ada sparkling, tetapi dia ada dia punya taste tu. Okay, dia adalah sejuk punya flavor. So yang kedua adalah Teh Kuan Ying. Aku rasa untuk flavor ini pun dia bukan manis punya flavor. Jom kita try. Dia lebih kurang sama dengan series yang previously Lana Vape punya device tu. Yang lain-lain lah. Tapi yang ini dia 6000 puff lah. Dia lebih tahan sedikit lah. Yang ini dia tak manis langsung. Ini adalah satu kebaikan lah. Tetapi dia tahap brain freeze lah. Teh flavor, teh Cina punya flavor tak manis. Flavor ni. Okey, Teh Kuan Ying tak manis. Yang ketiga, Peach Oolong. Jom kita try. Okey, Peach Oolong ini sikit manis, tak banyak. Peach ada, dia punya flavor tu. Oolong korang boleh rasa. Kebanyakan Oolong flavor ni korang tak akan rasa betul-betul macam Oolong. Sebab dia flavor yang tak ada manis langsung, dia pure flavor. Tetapi yang ini dia campuran dengan Peach Oolong, dia memang akan keluar Peach Oolong punya flavor, tak manis, sejuk. Flavor dia semua tak manis. Sikit manis saja. At least korang boleh rasa dia punya flavor tu. Tapi dia punya sejuk tu memang tip top lah guys. So yang ini Fizzy 100 plus. Jom kita test. Ada 100 plus punya rasa. Okey, dia punya rasa tu ada 100 plus. Sejuk punya 100 plus. Agak syok flavor ni. Sejuk, sangat sejuk punya 100 plus, sangat refreshing tetapi tak manis. Pandai ni. Lana Bar BC6000. So yang last kali adalah dia punya Freezy Mango. Kita try tengok. Ni mango dekat Malaysia ni kebanyakan mesti kena ada manis sedikit. Kalau tak manis, Try. Dia pandai. Kalau untuk bab mango-mango macam ni, dia letak manis sedikit. At least manis sedikit itu kena adalah dekat mango lah. Masam Adrian tak rasa. Mango yang sejuk, sangat sejuk. Kurang manis, ada sedikit manis.
So far, kalau bagi Adrian, untuk review Lanaba inilah, kita cakap tentang Lanaba ini. First thing, Adrian suka pros lah. Dia kecil, dia tak besar. Lepas tu, dia kecil, 6,000 puff. Bateri adalah rechargeable. Dia boleh tahan tau. 500 mAh bateri. Untuk bab dia punya airflow ni, airflow okey. Dia tak wide sangat, dia tak ketat sangat. At least korang boleh layan secara macam all day vape lah. Tetapi apa yang Adrian nak bagi tahu, flavor ini adalah flavor yang sejuk lah. Dia punya series, aku rasa semua sejuk kot. Sebab yang Adrian layan ni, 5-5 flavor pun sejuk punya flavor. Dia punya mint untuk Lana Vape ni, banyak orang suka dia punya mint disebabkan mereka ada dia punya tersendiri punya itu chiller. Dia punya mint tu, dia punya sejuk tu. Adalah sangat syok lah, satisfying lah. Lepas tu Lana Vape, dia ada series yang keluarkan macam Lana Vape Opal ni. Opal je ni. Ini at least dia boleh adapt, dia boleh adapt sedikit kemanisan tu. Yang ini Lanaba ni dia boleh dicakapkan dia tak nak bagi kurang manis. Tetapi dia punya sejuk kau. Okey. So aku rasa sampai sini saja, harap korang boleh pergi try Lanaba BC6000 puff. Device-nya tak besar, okey, tak besar. Simple and nice design. Kita jumpa di next videos. Arigatok. Kamsahamnida. So far yang Adrian try 5 flavor ni boleh layan. Okay, bye-bye.